Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Baik para sahabat sekalian, pada video ini Pak D akan memberikan informasi tentang bagaimana membuat rambatan tanaman anggur sistem para-para di atas kolam ikan koi yang lumayan sempit. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan komen. Untuk membuat rambatan tanaman anggur sistem para-para di atas kolam ikan koi ukuran kurang lebih 4 x 1,2 meter, ini kami cukup menyediakan sekitar 2 batang besi baja ringan dan 1 batang besi reng untuk rambatan. Ketinggian dari lantai ini kurang lebih sekitar 1 meter 80 cm. Jadi memang kita buat di bawah 2 meter dengan harapan kita mudah untuk menjangkau besi tersebut. Ini di sini kami juga sedang mencoba menanam 2 varian anggur. Yang pertama jenis Carnival dan yang kedua jenis Jack Salut. Ini sudah dalam proses penanaman dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama sudah menghasilkan. Sahabat Tadilal Pak D, berikut adalah tata cara bagaimana kita membuat rambatan tanaman anggur di sistem para-para di atas kolam ikan koi. Demikian tata cara membuat rambatan tanaman anggur sistem para-para di atas kolam ikan koi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.